pemirsa, masih bersama saya nih di Jalan-Jalan Enak. Pemirsa, saya masih di Bond Street, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, pemirsa, pasti ada yang penasaran kan, kalau main di Bond Street berapa sih biayanya? Bond Street Asia ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Khusus hari Jumat dan Sabtu tutup pukul 11 malam. Nah, biaya tiket masuk Bond Street Asia yaitu Rp110.000 per jam saat weekdays, Senin sampai Jumat. Kalau weekend, Sabtu dan Minggu harganya Rp135.000. Pemirsa, saya dengar-dengar nih, katanya Bond Street Asia ini dibuat untuk anak-anak zaman milenial yang kecanduan sama gadget. Ide bagus juga ya. Nah, saya jadi penasaran nih tentang Bond Street Asia sendiri. Dan siapa sih orang yang memiliki ide cemerlang ini? Kebetulan saya dapat kesempatan untuk bertemu dengan founder Bond Street Asia, namanya Suraj. Yuk kita tanya-tanya. Kalau misal, saya bersyukur banget nih karena saya udah ditemani oleh founder dari Bond Street Asia. Halo Mas, dengan Mas siapa? Halo Suraj. Mas Suraj, Mas. Ini pemirsa sama saya sama-sama kepo nih. Kenapa tiba-tiba di Indonesia, terutama di Jakarta, ada Bond Street? Nah, trampolin gini kan kayaknya di sini belum ada ya atau gimana? Nah, bisa diceritakan gimana sejarahnya dan mungkin kenapa nih mendirikan di Jakarta? Oke, jadi Bond Street sendiri itu didirikan di tahun 2014, saya dan kakak saya. Kita keluar kerja. Kita lihat sekarang anak-anak itu kan lebih ke gadget ya. Zaman-zamannya sekarang itu lebih ke Facebook, sosial media, dan segalanya. Nah, kita itu emang bertekad untuk membangun suatu wahana indoor yang akan menghubungkan orang tua dan anak. Jadi hubungan orang tua dan anak itu lebih dekat, seperti itu. Jadi kita keluar kerja, terus kita akhirnya ketemu ide ini, dan kita kembangkan dan jadilah Bond Street. Oke, jadi biar anak-anak dan orang tua tuh lepas dari gadget sementara ya, setidaknya biar juga sehat ya di sini. Betul. Ya. Manfaat trampolin itu adalah untuk meningkatkan sensor motorik anak. Jadi hubungan antara otak dan otot itu connect gitu ya. Apalagi untuk anak-anak keterbelakangan, ini trampolin ini sangat bagus sekali. Nah, untuk anak-anak yang hiperaktif juga trampolin itu juga bagus. Dan untuk anak-anak yang sebenarnya kurang aktif, kurang pergaulan, atau misalnya untuk anak-anak yang butuh obesitas, anak-anak yang sebenarnya kelebihan berat badan dan segala yang mau turunin, nah trampolin itu olahraga yang paling bagus, seperti itu. Oh, berarti untuk anak-anak apalagi yang masih kecil tuh bagus banget ya trampolin ya, nggak bahaya sama sekali ya? Nggak bahaya sama sekali. Jadi satu, hubungan orang tua dan anak itu bagus, terus habis itu yang kedua ya trampolin itu sehat, seperti itu. Oke. Jadi main trampolin itu sehat pemirsa. Berarti abis ini saya akan sehat dan bugar ya Mas ya. Nah Mas, kalau untuk di sini sendiri berdirinya udah berapa lama dan wahananya apa aja sih di sini? Oke, kita berdiri tahun 2014, tapi ketika kita buka itu di Februari 2016. Jadi ada 2 tahun kita bangun ini semuanya dari tanah, dari scratch ya. Wahananya kita ada 13 wahana. Kita ada main court, itu untuk pemanasan untuk orang tuanya. Kita ada Kids Court, wahana khusus anak-anak, ada basketball, ada aero court, ada airbag, lalu kita ada wall run, kita ada dodgeball, terus kita ada volley, dan kita ada wall climbing, seperti itu. Jadi emang banyak banget gitu. Iya, banyak banget ya. Jadi kalau yang pengen wall climbing bisa juga di sini. Jadi nggak cuma lompat-lompat aja banyak, bisa juga main basket di sini ya. Jadi tenang. Dan aman nggak, Mas? Aman banget. Oh, ya, aman kita banget. Ada disupervisi oleh head coach kita. Jadi emang aman banget. Jadi semua yang main itu aman, sehat, dan nyaman. Suasananya nyaman karena indoor. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin mempunyai keahlian di bidang gimnastik trampolin, Bond Street Asia menyediakan sekolah untuk gimnastik trampolin, yaitu Bond School. Di sini pemirsa akan diajarkan untuk gimnastik trampolin dari teknik dasar hingga teknik expert. Daripada penasaran, kita tanya-tanya dengan pelatih Bond School bernama Faye dan juga murid dari Bond School bernama Ken. Kita tanya-tanya yuk.
Bond School ini sebenarnya program baru juga di Indonesia belum lama, yang dimana Bond School ini adalah salah satu program gimnastik trampolin yang dimana membantu orang-orang atau anak-anak yang ingin melompat di atas trampolin dengan cara yang benar dan tepat. Kurang lebih sih seperti itu. Emang ada beberapa yang teknik yang berbeda dengan gimnastik lainnya. Kalau kita khusus gimnastik trampolin. Oke, khusus trampolin ya Mas. Iya. Mas di sini udah berapa lama jadi head coach? Kalau untuk jabatan sebagai head coach-nya belum terlalu lama sih, kurang lebih 3 bulanan. Jadi berarti dulunya sempat jadi trainer ya? Iya, dulunya Mas, dari trainer. Oke, sebagai head coach yang mengajari gitu, sebenarnya teknik-teknik apa sih yang harus dibutuhkan untuk yang belajar di sini dan mungkin apa aja tekniknya? Sebenarnya kalau untuk tekniknya banyak hal ya sebenarnya, cuman yang dipelajari paling dasar itu adalah kayak semacam back drop ataupun sit drop. Nah itu adalah salah satu basic-basic gimnastik trampolin. Ataupun back flip, front flip, itu adalah salah satu teknik yang harus bisa lah untuk awal. Okay. Hello, what's your name? My name is Ken. Okay, Ken. Why do you prefer playing trampoline in Bond Street? Because it's fun and the trainers are there are really like nice and good at trampoline. Yes, and it feels really comfortable. And then? And then make you healthy? Yes. Okay. Why do you choose Bond Street School? Do you want to be expert in gymnastic trampoline or what else? I just like to exercise and when I found out there is a Bond School, I joined it. Okay, what do you think about Bond Street School? I think it's really challenging and really fun at the same time. And it's really hard, but once you get the, like, once you know the things, you can go through it. Pemirsa, setelah bincang-bincang, main, dan olahraga, perut saya lapar banget nih pemirsa. Nah, kebetulan Bond Street Asia punya tempat makan yang serba vegetarian, yaitu Bond Cafe. Penasaran kan? Jangan kemana-mana ya, tetap di Jalan-Jalan Enak.